Halo YouTube, jumpa lagi dengan channel Setiawan AP, channel dunia tanaman dan olahannya. Tapi sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya teman-teman. Ya teman-teman, ini saya punya produk habis beli, namanya Trigger Sprayer, mereknya Master. Kemudian ini ukurannya 1 liter ya teman-teman. Biasa, nggak ada yang terlalu spesial, tapi dia bisa untuk model semprotan yang halus seperti ini sama semprotan yang tajam begini ya. Nah, ini bikinannya Asena. Ini kemarin beli harganya 13.500. Ini ada keterangan double piston lebih kuat. Ya, pistonnya, piston mobil kali ya. Ini di sini ada piston ya. Oke, sekarang kita buka ya. Kemudian kita coba untuk digunakan di tanaman. Coba ya. Ini kan mereknya Master tadi, tapi di sini mereknya Canyon, tulisannya Canyon. Ya nggak apa-apa, yang penting kan fungsinya. Ini 1 liter katanya. Sekarang kita coba isi air ya, teman-teman ya. Saya sih segini aja. Nah, ini modelnya yang tembakan ya teman-teman, bukan yang nyebar. Oke, udah bekerja. Sekarang kita coba untuk nyemprot yang model kenceng tadi ya teman-teman, ke ini si daun bangun-bangun. Ini yang minggu lalu atau beberapa hari lalu saya stek, udah tumbuh dan udah bagus. Ini adalah ini kupil. Nah, mau kemana? Ya tadi kita udah mencoba yang modelnya kayak tembakan cucu-cucu gitu ya. Cucu. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang modelnya nyebar. Ini caranya cuma di putar aja ke kanan, jadi dirapetin ya teman-teman. Ini misalnya kita coba masih, jadi kita putar lagi, masih, putar lagi. Nah, udah mulai nyebar ini. Sekarang kita putar lagi, lebih nyebar lagi. Nah, begini. Kalau kita putar sampai pol, yang terjadi adalah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Seperti ini. Nah, ini kita coba ke cangkokan. Ini sebenarnya cangkokannya nggak bisa disemprot kayak gini karena ini plastik ya, bukan sabut kelapa. Kita nggak punya sabut kelapa, jadinya kita akan semprot aja di sini supaya airnya turun ke bawah. Nah, kemudian ada satu lagi yang baru aja saya cangkok. Ini adalah yang batang cangkokan yang baru. Ini daun jambu air ya teman-teman ya.
Oke. Ya, kira-kira penggunanya seperti itu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa beli dengan harga Rp13.500. Nah, kalau memang teman-teman butuh bisa pesan lewat saya, harganya segitu tadi Rp13.500 dan belum termasuk ongkos kirim. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setiawan AP undur diri.